Bapak siapa, Pak? Saya Bapak siapa? Pak Udin. Pak Udin. Boleh tahu, Pak, ceritanya rumah ini tuh seperti apa sih, Pak? Udah lama atau gimana? Udah lama. Ada berapa Paling tahun? tua, paling tua ini gitu. Paling pang tuanya rumah ini. Pemiliknya siapa dulu, Pak? Masih ingat? Pemiliknya. Oh, namanya itu ya, berarti orang Batak, Bu, ya? Batak Islam. Oh, Batak Islam. Iya. Kenapa dia udah nggak tinggal sini, kenapa, Pak? Ya, bapaknya meninggal, tinggal anak-anaknya doang, terus rumahnya dijual, pada bikin rumah sendiri-sendiri. Tapi ini dijual ini, udah ada yang beli? Oh, atau udah. Tapi nggak ditempatin? Belum, belum dibongkar ini. Oh, tapi udah dibeli. Udah dibeli. Tapi belum ditempatin, karena memang mungkin masih ada rumah gitu ya? Iya, sebenarnya. Rumah paling mewah dia. Meninggal di sini, Pak? Hah? Meninggalnya di sini yang punya? Enggak, di sana paling rumah apa istana. Meninggalnya di sini ya? Oh, meninggalnya di sini. Oke, meninggalnya di sini. Iya. Sakit atau karena apa, Pak? Iya. Kalau ibunya sakit. Oh, berarti kalau bapaknya juga di sini juga? Bapaknya juga kalau nggak salah sakit. Meninggal di sini juga semua? Iya, juga. Semuanya. Di kamar mana? Ini, kamar yang ini. Ini rumah bapaknya. Kamar bapaknya ini. Oke, okay. Itu di sana kamar anaknya. Anaknya sana ya. Ini musala. Oh, musala muslim ya, benar-benar. Muslim. Ada lagi ke belakang. Ini ruang-ruang makan ini. Oh, serem ya? Ini ruang makan ini. Itu depan dingin. Oh, depan dingin. Oh, luas ya ternyata, Bu, ya. Luas. Ini kan pintu keluar tadi, ruang yang sebelah itu tadinya juga tanah mereka. Cuma sekarang udah diblok, udah dibeli gitu ya. Yang sebelah sana juga tanah mereka, tapi dari dua ini dapurnya. Oke, okay. Wow. Ini kamar mandi. Luas juga ya, Bu. Ini kesini kan tadinya ada pintu juga. Nah, di belakang ini ada bangunan juga, punya dia juga. Oke. Nah. Tapi udah, karena udah dijual ya? Iya. Okay, nah, okay. Ini kamar juga ini. Banyak juga ya ruangnya, banyak-banyak ruangnya, Bu, ya. Oke. Soalnya anaknya ada 6, Mas. 6 anaknya. Oke. Tapi ini tingkat ya, Bu? Dua lantai? Dua lantai. Nah, yang ruangan itu kamar juga. Oke. Bapak siang tinggal di sini? Ya, kalau siang di sini, kalau udah sore. Berdua sama ibu apa enggak? Saya tetangganya. Oh, tetangganya, Ibu. Saya pindah sini tahun 78. Lebih dulu dia. Dulu ini kan belum ada rumah-rumah, Mas. Di daerah sini belum ada rumah-rumah. Cuma ini duluan ini. Wah, ini pertama kali di pertama. Tempat ini. Ini bangunannya kayak bangunan Belanda sini, Bu, ya? Iya, ini sama rumah saya terus ujung sana. Dekat yang etat emang. Lompatan ya. Ke sana. Pokoknya yang rumah di sini masih jarang-jarang. Ini bangunan pertama kali ya. Oh, luar biasa. Nah, di dalam kamar yang tadi tuh kamar orang tuanya itu ada kamar mandi juga. Oh, kayaknya ada bathtubnya ya? Benar enggak? Tempat tidur gitu. Oh, enggak. Enggak. Oh, bathtubnya enggak. Kamar mandi dulu. Oke. Berarti Bapak kalau malam enggak tidur di sini tapi ya? Enggak pernah sekalipun. Enggak berani. Dia sendirian di sini. Oh. Gelap. Iya, gelap sama sekali. Iya. Tapi kalau saya misalnya malam-malam ke sini masuk sendiri boleh? Oh, mau dibikin itu ya? Boleh enggak, Bu? Atau mungkin Bapak mau uji nyali? Uji nyali. Oke, menang duit. Iya, boleh. Hasilnya berapa? Hari apa ini sini ya? Oh, nanti saya informasiin dulu. Oh, nanti informasi penting saya udah tahu. Kan pasti saya ketemu gini. Heeh, gitu. Ya udah. Intinya Bapak kalau malam enggak tidur di sini ya. Enggak. Karena memang kan sono di baru-baru sono. Oke. Cuman kalau ini kan bangunan kesininya, tingkat yang bangunan lamanya yang ini. Sama ini. Pokoknya dari depan tadi tuh pakai sini nih bangunan lama deh. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to Bang Wo Channel. Di video ini gue berkesempatan untuk mengupload suatu lokasi yang berada di daerah Jakarta ya, teman-teman. Cuma gue nggak bisa informasikan tentang detail dari lokasi daerahnya. Cuma yang pasti ini informasinya merupakan yang punya orang Batak, tapi Batak Muslim, teman-teman. Ini masih terang, jadi gue gak perlu nyalain lighting ya. Ya masih terang banget. Ini gue cuma butuh lighting sasa mereka. Dan di sini yang punya itu meninggal, teman-teman. Dua orang, ya bapak dan ibunya meninggal di sini. Untuk anak-anaknya dia
udah pada misah semua, udah pada kerja semua, dan rumah itu udah dijual, cuma udah ada yang beli, cuma belum ada yang ninggalin di sini gitu loh, tapi udah dibeli. Ini agak luas banget, luas cuma karena disekat-sekat ya teman-teman ya, karena disekat-sekat karena mereka udah berkeluarga semua, jadi rumahnya disekat-sekat sama nikah. Nah ini disekat-sekat gitu, dan informasinya ini bangunannya paling tua di daerah sini ya. Tadi gue udah kesana yang tadi sama ibu tadi, sama bapak-bapak tadi, tadi gue udah izin juga kan masuk ke sini. Ini gak bisa keluar dari sini ya, gak bisa teman-teman, jadi harus keluar dulu ya. Dan ini banyak muslim di rumah ini, ada musholanya guys, luar biasa ya, berkah ya. Dan bapak ibunya meninggal di sini. Bapak yang jaga di sini itu tinggal di sini tapi siang aja, kalau malam dia nggak berani teman-teman. Kalau malam-malam sama sekali satu hari pun dia nggak pernah tinggal di sini, karena menurut dia gelap banget dan serem. Oke, kita coba ke bagian luarnya ya teman-teman ya. Nah ini adalah ruang semnika, ruang si bapak yang pemilik rumah ini yang meninggal di sini teman-teman. Oke, jadi seperti ini keadaannya, bagian atasnya seperti ini teman-teman. Jadi meninggal di sini teman-teman. Oke, karena kita masuk ke lokasi yang memang udah pernah ada ceritanya di sini, alangkah baiknya kita kirim doa teman-teman ya. Kita doakan pada mendiang-mendiang yang ada di sini ataupun almarhum almarhumah yang meninggal di sini. Kita doakan semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi Allah Rabbi. Sesani roh almarhum, minal muslim wa sallam fatihah. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke area bagian selanjutnya. Jadi ini musola nih teman-teman. Di sini musola, cuma udah di blok, udah nggak dipakai lagi. Dan kita lanjut ke area selanjutnya. Kita lanjut ke sini teman-teman. Nah ini ada lukisan Ka'bah. Bisa dipastikan emang yang punya orang muslim ya teman-teman ya. Ini gue penasaran nih kalau misalnya masuk malam seperti apa rasanya gitu ya kan. Kayaknya bakal mantap banget teman-teman. Kita lanjut ke sini. Ini ada kamar. Oh ini area dapur. Ini kah? Oke, ini area dapurnya teman-teman. Udah hancur banget. Dan ini ada beberapa kayak sepatu ya. Barang-barang pakaian-pakaian yang udah berantakan di sini. Dan ini serem banget. Itu kayaknya kamar mandi lagi di sana teman-teman. Ini toiletnya. Jadi informasinya orang tuanya meninggal di sini karena keadaan sakit ya. Halo, wow toiletnya. Tadi kata informasinya di dalam kamarnya itu ada kamar mandi, tapi gue nggak lihat teman-teman ya. Gue gak ngeliat ada kamar mandinya tapi. Dan ini, oh Akbar, gue gak tahu nih kamar siapa di sini, gue gak tahu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian atas teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke bagian atas, kita pengen tahu suasana di area atas seperti apa teman-teman. Kita lanjut ya. Oh Sonika, ini versi siang teman-teman ya. Bagian atasnya ternyata kosongan ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Oke, sebagian atas seperti ini teman-teman. Ngeri juga, gue takut. Oh tebus ke bawah lagi ya? Oh kamar bapaknya. Oh tapi begini aja bahaya coy. Iya. Oh gini teman-teman. Langsung kamar bapak ya ternyata. Kaget ada kucing ngintip. Ada kucing ngintip guys, kaget. Iya pus. Di sana udah gak ada apa-apa lagi bu ya. Yang jelas di kamar bapaknya itu kan bawah kan kamar mandi.
Nah itu nanti dari kamar mandi dulu ada pintu, dia nembusnya ke musola. Oh. Itu. Oke. Jadi dulu ada tangga nih teman-teman nih ke kamar bapaknya yang almarhum ya. Iya. Lalu ada akses langsung menuju ke musola ya. Terus bagian sini? Kalau ini kosong aja begini. Kosong aja ya? Iya kosong. Mungkin buat jemur-jemur kali Bu ya dulu ya? Enggak, ini dulu nggak ada kan? Tapi saya bilang ini dulu nggak ada. Oh. Ini dulu nggak ada ini. Kosongan aja ya kosong berarti. Oke oke oke. Oke jadi gitu aja teman-teman, lokasinya seperti ini. Berarti kira-kira dari tahun berapa ya Bu ini rumahnya Bu? Kurang tahu juga ya, cuman yang jelas saya kan pindah ke daerah sini tahun 78. Itu rumah saya. Oh rumah Ibu depan. Rumah saya depan. Oke okay, oke okay, oke. Jadi nggak tahu ini berdiri ini tahun berapa nggak tahu. Ya pasti Ibu 78 ya. Iya. Set udah lama banget. Rumah Ibu sama rumah ini duluan mana? Duluan ini. Oh duluan ini. Ini. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi yang saya tahu rumah ini memang ada ininya. Penunggunya. Sosok apa Bu yang Bu tahu? Kalau kata dulu kan di sini kan sebelah ini kan bengkel. Bengkel mobil-mobil tua. Oke. Okay. Mobil yang udah pada hancur lubuk kan, apa kecelakaan. Ini berarti pada kesini kali sosok-sosok dari kecelakaan itu ya Bu? Enggak bukan. Bukan. Di sini memang ada dia dari situ sampai ke sana tuh. Memang angker juga itu semua. Berarti informasinya yang Ibu tahu di sini sosoknya di apa, Bu? Di sini katanya ada orang menyerupai si bapak ini. Oh, kayak jin berarti. Gede, Oke, Di siang hari itu bukannya. Siang hari. Bukannya okay. Malam. Merinding saya dengarnya. Berarti sosoknya gede menyerupai si pemilik rumah ini, Bu ya. Lalu ada apa lagi, sosok apa lagi kira-kira, Bu? Cuman yang saya tahu sih itu aja sih kalau di okay. Sebelahnya ini. Rumah ini kosong juga rumah ini? Oh enggak, ini ada yang punya. Udah diisi? Udah diisi. Oke. Cuman waktu sebelum dibangun rumah kayak begini, kan bengkel. Bengkel di sebelah sini kan. Itu ada kayak kuntilanak lah. Oke. Pokoknya ada perempuan katanya. Ibu sering lihat atau dari orang informasi? Jadi yang bangun rumah ini? Tukang-tukangnya sering diganggu. Waktu pembangunannya Bu ya? Waktu pembangunannya. Berarti ya pasti tentunya yang sosok di sini pasti bakal kesini juga karena ini kosong sih Bu ya kalau malam ya. Iya. Oke gitu aja. Thank you banget informasinya Bu. Sebelum ini kosong juga udah ada penampakan. Udah pasti Bu. Udah pasti banyak soalnya Bu nih. Karyawannya kan dulu banyak yang serupan. Kerja bengkel gitu. Kesurupan sih enggak karena katanya dia pulang malam. Karena pintu udah dikunci dia naik situ kan. Oke. Okay. Naik situ katanya ada yang nyek-nyek. Serem sekali. Dari sosok yang ada di sini nyakek. Oke. Berarti berbahaya juga. Oke. Tapi nanti kita bantu doakan Bu ya semoga sosok-sosok yang ada di sini juga kita doakan pada almarhum yang di sini tinggal di sini dulu. Ya. Semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi Rabb ya. Yang di situ katanya udah diusir-usir juga enggak mau pindah. Oh, masih tetap stay di situ. Oke. Sekarang kita ke bawah lagi. Wujudnya belum ya? Belum ya? Duduk di sini jam 2, jam 3 malam gitu kan. Belum pernah Ibu ya, belum pernah ngeliat. Lihat di sini ada penampakan. Oke. Oke. Apalagi tempat saya juga. Tapi Ibu saya. Berarti udah sering ke atas sini Bu ya? Dulu. Dan ini baru kali ini naik lagi Bu. Enggak, kemarin juga udah dijual saya. Masuk juga ke sini karena kan saya punya ayam. Sering ke sini. Cari-cari ke sini. Oke. Okay. Tapi Ibu enggak pernah diganggu ya alhamdulillah ya. Sih, walaupun di tempat saya juga katanya ada penunggunya. Pasti Bu, pasti. Saya enggak pernah ngelihat gitu. Alhamdulillah ya. Di sana kan juga serem juga kan. Iya. Saya mah alhamdulillah sih. Bapaknya luar biasa nih ngejaga rumahnya nih. Oke gitu aja teman-teman, makasih informasinya Ibu, Bapak. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Dan kita juga doakan kepada mendiang yang di sini semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi Rabb. Subhanallahu wa bihamdihi. Oke guys, itu aja. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan terakhir, setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita mistis. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut. Dan kalau kalian takut, jangan berani-berani. Gue Bang Bo Channel, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches up a line. And you know they too strapped. Don't stop, what it's not, 45, scope and touch. Back and roll, how you fucking with yourself? I pull up the greatest.
missing out, selling all these clothes. Till I make it because he knows I'm psycho.